Apa kabar? Masih semangat untuk belajar hari ini? Kali ini kita belajar komputer akuntansi untuk siswa SMK jurusan akuntansi kelas 11. Topik yang kita pelajari hari ini adalah menginput transaksi retur pembelian tunai menggunakan aplikasi Mayob. Yuk kita belajar sama-sama ya! Sobat SMK, transaksi retur pembelian adalah transaksi yang timbul akibat adanya pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli kepada penjual yang dilakukan oleh pembeli. Ada dua jenis retur pembelian, yaitu yang pertama, retur pembelian tunai. Pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli secara tunai atau kontan yang dicatat pada kas dengan ketentuan barang bisa dikembalikan jika rusak, sehingga dilakukan retur pembelian oleh si pembeli. Kemudian yang kedua, retur pembelian kredit. Pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli secara kredit yang dicatat pada utang dagang dengan ketentuan barang bisa dikembalikan jika rusak, sehingga dilakukan retur pembelian oleh si pembeli. Sebagai gambaran, di sini ada contoh bukti transaksi pembelian tunai, kemudian dilanjutkan dengan bukti transaksi retur pembelian tunai. Di sini saya tunjukkan, ya, di sini ada faktur, contoh faktur pembelian tunai. Di sini bisa kita lihat ada nama bukti transaksinya adalah faktur dan ada syarat pembayarannya adalah COD atau cash on delivery. Artinya ini adalah transaksi pembelian tunai. Kemudian dilanjutkan di hari berikutnya ternyata PT Karisma Digital mengembalikan barangnya yang dibeli dari PT Nusa Indah. Sehingga di sini dibuktikan dengan nama buktinya adalah nota kredit. Ya, untuk langkah-langkah menginput transaksi retur pembelian tunai pada aplikasi Mayob, kita coba praktekkan ya. Di sini kita buka dulu database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian agar mempunyai gambaran yang menyeluruh, kita coba praktekkan menginput transaksi pembelian tunai terlebih dahulu, yaitu yang dari faktur ini. Ya. Jadi di sini kita menggunakan modul purchase, kemudian enter purchase untuk menginput transaksi pembelian tunai. Kita masukkan suppliernya yaitu dari PT Nusa Indah. Kemudian di sini ada terminnya 2/10 N/30. Sedangkan di bukti transaksi syarat pembayarannya adalah COD. Sehingga kita perlu mengganti terminnya dengan cara klik tanda panah putih seperti ini. Kemudian payment is due-nya kita ganti dengan COD atau cash on delivery. Kemudian kita klik tombol OK. Pastikan kotak teks inklusif tidak terchecklist. Kemudian di nomor purchase-nya kita masukkan nomor faktur pembeliannya yaitu NP2/12. NP2/12. Kemudian kita masukkan tanggal pembeliannya. Tanggal pembeliannya di bukti transaksi adalah tanggal 5 Desember 2018. Kita ketik 5 Desember 2018. Kemudian kita masukkan pada kolom bill itu adalah jumlah kuantitas barang yang dibeli. Yaitu yang pertama kuantitasnya 18 unit. Kemudian di item number-nya kita lihat di sini yang dibeli ada yang pertama Samsung Galaxy Fame. Nah, berarti kita pilih yang Samsung Galaxy Fame. Kemudian di kolom price kita masukkan harganya, yaitu Rp500.000. Dan kita cek totalnya harus 9 juta. Ya, di bukti transaksi sesuai, totalnya 9 juta dan kode pajaknya PPN. Untuk barang yang kedua adalah 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Kita enter, kita di baris kedua kita masukkan bill-nya atau kuantitas yang dibeli adalah 10. Kemudian kita masukkan item number-nya adalah Samsung Galaxy V. Dan harganya sebesar Rp600.000 dengan total Rp6 juta. Ya. Setelah barang yang kedua kita input, kita cek subtotalnya adalah menjadi 15 juta. Dengan PPN Rp1.500.000. Sehingga jumlah yang dibayar adalah Rp16.500.000. Di sini pada aplikasi Mayob sudah sesuai.
Yang membedakan transaksi pembelian kredit dengan pembelian tunai adalah pada saat pembelian tunai, kotak pay today diisi sejumlah total amount. Artinya semua tagihan dibayar di hari itu juga. Ya, jadi dibayar hari itu juga sebesar 16.500, sehingga balance due-nya atau sisa utangnya menjadi nol. Jadi tidak ada utang lagi. Inilah yang membedakan antara transaksi pembelian tunai dengan pembelian kredit. Sebelum kita record, kita cek dulu ayat jurnalnya dengan cara mengetik di keyboard Ctrl R. Seperti ini sobat SMK. Jadi jurnalnya adalah merchandise inventory di debit, paid in di debit, dan kreditnya adalah account payable. Dan karena ini ada pembelian tunai, ada jurnal tambahannya seperti ini. Account payable-nya berkurang di debit dan kas kita juga berkurang di kredit sebesar 16.500. Oke. Kemudian dari sini kita bisa record. Di sini ada pertanyaan untuk mengubah kode pajak, tidak perlu kita ubah, sudah sesuai. Karena ada pembayaran faktur pembelian ini, maka dia ada pertanyaan apakah mau ada ceknya gitu ya. Di sini kita klik OK aja karena tidak ada informasi nomor cek. Setelah ini selesai untuk pembelian tunai. Nah, berikutnya kita akan praktekkan langkah untuk menginput transaksi retur pembelian tunai dari nota kredit ini. Jadi masukinnya kita menggunakan modul purchase, kemudian enter purchase. Jadi di enter purchase ini kita masukkan kembali suppliernya adalah PT Nusa Indah. Kemudian terminnya kita ganti lagi menjadi COD karena ini adalah retur pembelian tunai. Kemudian nomor purchase-nya kita masukkan yaitu RNP 3/12. Kemudian date-nya, tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2018. Kemudian kita masukkan kuantitas barang yang diretur. Nah, di sini 2 untuk Samsung Galaxy Fame dan 2 untuk Samsung Galaxy V. Sehingga yang membedakan antara input transaksi pembelian kredit dengan retur adalah di kuantitasnya kita tulis minus 2. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah transaksi retur pembelian tunai atau kredit. Nah, kemudian kita masukkan item number-nya yang pertama, Samsung Galaxy Fame, sebesar harganya Rp500.000. Dan yang kedua adalah minus 2 lagi untuk Samsung Galaxy V. Nah, kemudian kita cek subtotalnya menjadi Rp2.200.000 dengan PPN-nya Rp220.000 dan total nilai yang diretur adalah minus Rp2.420.000. Kita cek di bukti transaksi sudah sesuai, sehingga ini coba kita di aplikasi Myop kita cek jurnalnya CTRL-R. Seperti ini ayat jurnal untuk transaksi retur pembelian tunai. Ini baru retur pembeliannya aja nih. Jadi di sini debitnya adalah account payable-nya berkurang, merchandise inventory-nya juga berkurang, dan paid in-nya juga berkurang. Seperti ini. Nah, jika sudah kita record. Nah, ada tahap tambahan setelah kita record retur pembelian di enter purchase ini. Yaitu kita bisa klik register, tombol register di tampilan ini. Seperti ini. Atau bisa juga kalau udah keburu keluar, kita bisa klik modul purchase, kita klik purchase register. Tampilannya akan sama. Nah, di sini ada beberapa tab, ada all purchase untuk mendata semua transaksi terkait pembelian. Di sini date from-nya kita edit dulu menjadi tanggal 1 Januari 2018. Ya. Nah, seperti ini sobat SMK, kemudian ada quotes untuk permintaan, kemudian order untuk pemesanan, open bill ini untuk transaksi tagihan yang belum lunas, return and debit untuk transaksi retur pembelian, dan close bill untuk transaksi yang sudah selesai dikerjakan. Nah, ini ya,
Jadi untuk retur pembelian tunai atau retur pembelian kredit, dia akan masuk ke dalam tab return and debit. Ya, jika belum masuk, bisa jadi kuantitinya tidak ditulis minus. Kalau tidak ditulis minus, dia akan ke open bill. Tapi kalau ditulis minus, artinya dia retur pembelian, dia masuk ke return and debit. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita memilih ada dua tombol, pay, receive refund atau apply to purchase. Bedanya apa? Bedanya kalau receive refund artinya kita menerima pengembalian dana. Artinya di sini jika pembelian yang kita lakukan adalah pembelian tunai. Sedangkan kalau jika ada retur pembelian kredit, maka kita pilih apply to purchase. Artinya retur pembelian kredit akan mengurangi nilai utang usahanya. Nah, karena pada topik ini adalah kita meng-entry transaksi retur pembelian tunai, maka kita pilih yang receive refund. Ya, ketika beli tunai, kita bayar kas, ketika retur, kasnya kita terima kembali. Nah, ketika kita klik tombol receive refund, di sini kita diminta untuk memasukkan pertama ID number-nya, yaitu nomor transaksinya, RNP 3/12. Di sini kita ketik RNP 3/12. Kemudian kita masukkan tanggal returnya, yaitu tanggal 6 Desember 2018. 6 Desember 2018. Di sini sudah tertera amount received, artinya jumlah refund dana yang kita terima atas retur pembelian tunai ini. Kemudian kita bisa pilih metode pembayarannya, bisa kita terima lewat cash atau cek. Di sini misalnya kita pilih yang cash, kemudian kita use method. Nah, sebelum direcord, kita bisa cek ayat jurnalnya dengan mengetik di keyboard CTRL R. Seperti ini. Jadi atas formulir ini kita mendapatkan ayat jurnalnya, cash in banknya bertambah, account payable-nya berkurang sebesar Rp2.420.000. Kalau sudah, diklik OK. Dan kita bisa klik record. Nah, yang tadinya ada catatan di return and debit, karena sudah diselesaikan, maka dia pindah ke tab close bill, seperti ini. Kemudian, untuk mengecek hasil jurnalnya, kita bisa juga lihat di modul purchase dan transaction journal. Di sini kita bisa lihat ya transaksi terakhir. Ada tanggal 5, ini untuk pembelian tunai. Ya, mungkin bisa kita lihat di top tab all journal ya. Di sini jadi tanggal 5 ada transaksi pembelian tunainya, ada 2 jurnal hasilnya yang tanggal 5. Dan tanggal 6-nya adalah retur pembelian tunai. Di sini juga ada 2 jurnal hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu aja untuk langkah meng-entry atau menginput transaksi pembelian retur pembelian tunai. Nah, sobat SMK, jadi kesimpulan materi ini adalah untuk menginput transaksi retur pembelian tunai pada aplikasi MyOp, langkah-langkahnya adalah yang pertama, input transaksi retur pembelian pada modul purchase. Kemudian, klik enter purchase. Pilih supplier, ketik tanggal dan nomor bukti transaksi. Masukkan jumlah barang dengan memberi tanda minus. Pilih item number, ketik harga barangnya dan jangan lupa record. Yang kedua, pilih menu register, klik tab return and debit. Kemudian, klik receive refund. Jangan lupa, klik isi nomor bukti transaksi, tanggal transaksi, memo, dan terakhir, klik record. Nah, Sobat SMK, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus berlatih. SMK, semangat, mudah, kreatif. Sampai jumpa!